anak Betawi ketinggalan zaman. Jisar, motornya barusan? Bukan, ini masih yang kemarin. Emang kemana? Kenapa, Jang? Bukannya yang kemarin Ninja 250 cc? Oh, itu kemarin. Ini karena kebanyakan Pak Cici mengkerut jadi pega. Siap. Kamu ngapain ya? Saya baru turun terbang, kan. Kamu mau nggak tak kasih rahasia membuat kopi yang spesial? Siap mau, Sat. Oke. Tolong. Siap. Terus ngomong-ngomong, ini kan kamu bentar lagi di sini, Jeng. Siap. Kamu cuci apa enggak, kira-kira? Tidak, Sar. Kami juga siswa Sekbang, lockdown juga. Oke, Jeng. Kita sudah sampai. Kita akan membuat kopi berdasarkan resep rahasia. Nah, nanti akan saya instruksi, kamu tinggal laksanakan. Oke, Jeng? Siap, Sar. Nah, kamu masukkan kopi setengah sendok, gula setengah sendok, air panas setengah gelas. Stop. Diaduk secara luar. Cukup. Ini kopi rahasia namanya. Sudah enggak, Jeng? Kami tunggu. Ah, ini nih, Jeng. Siap. Terus rahasianya di mana, Jeng? Kamu tahu kan namanya rahasia? Kata-kata rahasia apa, Jeng? Rahasia itu tidak diketahui orang lain. Lah, namanya rahasia. Kalau tak kasih tahu, bukan rahasia lagi namanya. Namanya Rosi. Enggak, Jeng? Siap, Bang. Pasti dulu waktu SMA kamu nilai bahasa Indonesia 98, nilai bahasa Indonesia cuma 68 ya. Siap, betul, Sar. Jadi, Jeng, makasih, Jeng. Sudah dibuatkan kopi dengan resep rahasia, Jeng. Siap, terima kasih juga, Sar. Nanti, kalau udah punya suami, jangan lupa kau buatkan kopi yang seperti ini, Jeng, tiap pagi. Siap. Tidak, Jeng. Siap, mati, Sar. Bukan. Siap, bukan. Kembali, Sar. Woi, kamu teori konspirasi, kotoran kelawar lah, mau kiamat lah. Sana kerja, jangan banyakkan teori. Sana cabutin rumput, siram tuang teh saya tuh, kolam bersihin tuh. Sana keluar. Sebentar. Merasakan ragu terdadu seperti melati, tak dirawat tumbuh dan berkarat. Umpan bergizi, oh, ditambah.